Salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang ini saya sedang berada di Timor Leste dengan latar belakang batu-batu seperti yang saudara lihat, dan di sebelah ini lautan. Kalau kita lihat apa yang saudara bisa saksikan di sini, ini batu-batu ini, gelombang yang tinggi yang terus-menerus menghantam batu-batu ini, tapi tidak bergeser kemana-mana. Kenapa? Karena batu ini batu karang yang sudah tertanam begitu luar biasa di tempat ini, sehingga gelombang yang tinggi bagaimanapun juga menghantam, tidak pecah dan tetap seperti ini saja. Apa yang kita pelajari dari kondisi ini? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita membangun kehidupan kita di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu karang yang teguh, tantangan sebesar gelombang yang saudara lihat di sini tidak akan pernah meruntuhkan kita. Kenapa? Karena kita membangun hidup kita tidak di atas kemampuan diri. Tidak kita bangun hidup kita atas kemampuan logika kita, tapi kita bangun hidup kita di atas dasar iman kepada Yesus Kristus sebagai batu karang yang teguh. Hal yang berikut yang kita belajar dari batu karang ini, batu karang ini keras, tidak mudah pecah oleh tantangan apapun yang dihadapi seperti gelombang ini. Tuhan mau supaya dalam menghadapi situasi sulit bagaimanapun, kita tidak boleh mudah menyerah. Kalau kita mudah menyerah, maka di situ terjadi kehancuran. Itu sebabnya kita harus menjadi orang yang tetap kuat. Kuat berdasarkan apa? Rasul Paulus mengatakan kita harus tetap kuat di dalam kekuatan kuasanya. Itulah yang menjamin hidup kita untuk kita bertahan dalam menghadapi badai, dalam menghadapi gelombang yang bagaimanapun besarnya. Itu sebabnya saya sampaikan bagi kita sekalian yang mendengarkan renungan yang saya bagikan ini, agar kita tidak boleh khawatir, tidak boleh menyerah. Kenapa? Karena kita membangun hidup kita bukan atas kemampuan diri kita sendiri, tapi atas dasar Kristus sebagai batu karang yang teguh. Disitulah kita menjamin kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan, yang akan mengantar kita untuk tetap teguh dalam setiap situasi sebagaimana batu karang. Bagaimanapun tantangan yang datang, dia tetap teguh di dalam pendiriannya dan tidak akan bergeser kemana-mana. Sekali Yesus, tetap Yesus, dan untuk selama-lamanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.